9,8 hektar. Jadi ini phase 1, ini 1,3 hektar. Ya, phase 2 1,8 hektar. Ya, phase 3 1,6 hektar. Phase 4 1 hektar. Phase 5 dan 6 kira-kira 3,5 hektar. Kalau dihitung, kalau satu umurnya project 5 tahun, kira-kira 30 tahun. Mudah-mudahan saya masih ada dan dipakai sama bos. Rencana tadi ada berapa tahun itu, Pak? Totalnya 13. Karena ini 2, ini 3, tapi ini kita lagi revisi, Pak, supaya kita mau manfaatin green-nya lebih banyak. Tower-nya 2, tapi halo, salam properti. Saya Ali Srahanda, CEO Indonesia Property World. Saat ini kami di 57 Promenade. Ini Tamrin masuk ya, Pak, ya? Iya. Tamrin. Nah, kami didampingi oleh Pak Trias, project head, ya? Iya. Project head ini dari awal, ya? Dari awal, Pak. Dari awal. Iya. Jadi ini bukan video promo, Pak. Jadi ini lebih ke video assessment Golden Property World ke Ruda 1. Iya. Kita kolaborasi 99.co dengan Indonesia Property World, ya. Jadi kita objektif. Kita independen, tidak ada transaksional pemenang sama sekali. Jadi kita betul mau lihat komitmen pengembang. Ini kan mulai tahun berapa nih, Pak? Kita 2000... start fondasi 2018. 2018 ya? Yes. Waktu itu sempat jadi fenomenal, ya. Berapa hari itu? Habis gitu ya? Jadi tidak habis kan? Jadi betul, yang habis itu 3 bedroom malah. Ya, 3 bedroom yang di atas ya. Nah, ini betul. Kita mau lihat ke sana nanti ya. Betul. Jadi nanti ini tahap 1 ya? Iya. Ternyata 57 Promenade ini besar ya. Jadi ini hanya tahap 1. Bisa jelaskan dikit lagi, Pak, City Tower ini di mana? Boleh, jadi saya boleh jelasin. Oh, iya. Jadi kalau lihat di sisi tangan saya yang kiri, ini adalah City Tower. Ya, 20 lantai, keseluruhannya ada 25. Nanti yang Bapak boleh lihat di atas itu, yang paling atas itu adalah facility-nya kita. Ini udah topping off ya? Sudah, selesai yang ini, Pak, yang City Tower. Lalu yang di sebelah kanan saya, itu adalah Sky Tower. Ada Low Zone sama High Zone. Ya, yang Low Zone juga sudah selesai. Bapak bisa lihat itu fasadnya sudah hampir selesai. Nah, yang High Zone sekarang ada di posisi lantai 39. Lantai 40 kolom sedang dikerjakan. Dari total berapa? Berarti Sky itu totalnya 50 lantai, Pak. 50 lantai. 50. Termasuk area facility ya, Pak, ya. Masuk facility. Itu sih. Lalu nanti antara between antara City dan Sky itu nanti ada Sky Bridge. Jadi ada sky bridge-nya. Bapak kalau lihat dari sini nggak kelihatan. Kalau nanti Bapak lihat ke sana, nanti gedung ini pisah, Pak. Nah, nanti itu kita bikin pisah ya, bridge. Yes, sky bridge itu bentuknya pisah. Jadi sendiri-sendiri, Pak. Nah, nanti disambung oleh sky bridge, kira-kira bulan Agustus sudah connect. Sebagai tim lapangan ya. Oh, belakangnya bagusan si tower. Bagusan si tower. Iya. Jadi Sky. Sky. Oke. Ini maksudnya lobinya di sini tadi. Lobinya di mana? Lobinya di sini, Pak. Ini di sini ya. Ya, nanti akses dari sini. Oke. Jadi nanti ini kan connect si tower dengan Sky. Ada jembatan. Oh, itu jembatannya enggak kelihatan tuh. Jembatan. Jadi. Belum jadi ya. Belum jadi. Oh, ini nggak nyambung ya? Gini ya, Pak, ya? Gini ya, Pak, ya. Terpisah. 15 meter. Ini topping off rencana kapan kamu? Agustus, Pak. Oh, di sini. Jadi kita ini bukti komitmen pengembang ya. Yang pertama yang ini Agustus. Oh, yang sudah duluan kan sama Kitik.